Playing Pop terpanjang di Indonesia resmi dioperasikan wisata alam Situ Gunung Sukabumi, dengan kecepatan telah diatur pengunjung bisa menikmati suasana danau, hutan dan gunung dari ketinggian. Bagi Anda pecinta wisata petualangan dan ingin menantang adrenalin, tak perlu jauh-jauh datang ke luar negeri atau luar Pulau Jawa. Di wisata alam Situ Gunung ada wahana Playing Fog yang panjangnya mencapai 753 meter, yang bisa membuat Anda deg-degan sekaligus happy saat meluncur di atas ketinggian sambil menikmati sejuknya alam pegunungan sambil bergelantungan. Menurut Direktur PT Fontis Aquam Vivam selaku pengelola wisata alam Situ Gunung Lius mengatakan, Playing Fog kecepatannya telah didesain khusus, tidak begitu cepat saat meluncur, sehingga pengunjung tidak akan merasa takut dan berdebar namun bisa menikmati alam dari ketinggian. Dijelaskan Lius, saat ini Flying Fog tersebut merupakan wahana terpanjang di Indonesia dengan standar keamanan yang telah sesuai dengan peruntukannya. Selain yang sudah berjalan, seperti suspension bridge, itu wahana ke air terjun, kemudian keranjang sultan. Saat ini kita kemas itu ada Flying Fog dengan panjang 753. Sepertinya untuk di Jawa Barat atau di Indonesia ini mungkin masih ini ya terpanjang begitu ininya. Kebetulan kita atur tingkat kecepatannya sehingga ketika orang meluncur bukan hanya berdebar tapi memang bisa menikmati pemandangan sekitarnya. Begitu karena ini melintasi lembah danau gitu yang ada dari punggung bukit yang satu ke bukit yang lain. Kemudian di sini kita juga baru kemas yang namanya floating lot begitu ininya. Orang bisa menikmati suasana danau, kemudian pemandangan sekitarnya dengan bersantai di atas tempat yang terapung.